pengurus Badan Kemakmuran Masjid Besar Rantai Pao yang ada di Toraja Utara melakukan layanan live streaming ceramah Ramadan selama pelaksanaan ibadah puasa di tengah pandemi virus corona. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Rantai Pao, Haji Bumbum Pakata mengatakan live streaming dilaksanakan selama Ramadan karena adanya himbauan dari pemerintah tentang larangan berkumpul sehingga ceramah dan salat tarwih di masjid ditiadakan. Walaupun ibadah dipindahkan ke rumah sesuai aturan pemerintah, namun pengurus Masjid Besar Rantai Pao tetap membangun silaturahmi bersama masyarakat melalui live streaming di media sosial YouTube dan TV lokal. Nantinya ceramah dilakukan untuk memberikan nasihat atau pesan agama kepada masyarakat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 2020. Dalam mendukung pemerintah memutus mata rantai virus corona, Badan Kemakmuran Masjid Besar Rantai Pao telah mengikuti protokol kesehatan dengan membantu umat melalui bantuan 1.200 paket sembako di 3 kecamatan. Menanggapi hal itu, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan menyampaikan rasa salut dan mengapresiasi Badan Kemakmuran Masjid Besar Rantai Pao membuat inovasi terbaik dalam mendukung ibadah selama menjalani bulan puasa. Kalatiku berharap umat Islam yang berada di Toraja maupun luar daerah hingga luar negeri bisa mendapatkan ceramah agama dan sekaitan penanggulangan COVID-19 di Toraja Utara melalui channel YouTube. Orang nomor satu di Kabupaten Toraja Utara ini juga berharap apa yang dilakukan umat muslim kehadirannya sangat dibutuhkan dalam berpartisipasi membangun daerah. Saya selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid untuk Masjid Besar Rantai Pao ini, kebetulan saya juga artinya sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Toraja Utara. Sehubungan dengan himbauan dari pemerintah, dari ulama, terutama di dalam menghadapi mewabahnya virus corona. Sehingga dengan demikian bahwa seluruh kegiatan selama di bulan suci Ramadan ini itu ditiadakan di masjid dan itu dilaksanakan di rumah masing-masing jamaah. Nah, oleh karena itu kami dari pengurus Badan Kemakmuran Masjid Masjid Besar Rantai Pao, supaya di dalam rangka di samping untuk tetap membangun silaturahmi ini, kita akan ceramah selama bulan suci Ramadan ini. Insya Allah sebentar malam sudah akan diadakan live stream melalui TPK, kemudian melalui YouTube. Jadi penceramahnya dari mubalik-mubalik sendiri yang ada di Rantai Pao ini. Di samping itu juga kami sudah sampaikan ke Pak Komandan Kodim 14-14 Tanah Toraja, demikian juga kepada Bapak Kapolres, dan mungkin juga kami akan usahakan dari tim dokter, terutama di dalam bagaimana memasyarakatkan tentang masalah menghindari yang namanya virus corona ini. Saya sungguh merasa sangat gembira bahwa sebuah kreativitas baru tercipta melalui suatu penyiaran dan penyampaian bahwa ceramah-ceramah sekaitan dengan upaya kita memperdalam keimanan, kita melakukannya melalui penyiaran live streaming, melalui TV kabel dan berbagai media sosial yang akan menyatukan kita dengan berbagai pemirsa di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Saudara-saudara kita umat Islam dimanapun mereka berada akan mengikuti acara-acara kita di sini. Dan karena itu kabarkanlah kepada mereka bahwa pada jam-jam yang sudah ditentukan mereka bisa bersama-sama dengan kita mengikuti ceramah-ceramah yang kita siapkan untuk memperkuat dan memperdalam keimanan kita dan sekaligus menyambungkan rasa kekeluargaan antara kita di Toraja
utara sebagai umat muslim, dan juga saudara-saudara kita di luar Toraja dan dimanapun mereka berada di seluruh penjuru tanah air dan di seluruh dunia yang bisa mendapatkan penyiaran live streaming seperti ini.